babak 18 Grasshopper dari tim versus Banjarwaru akan melakukan kembali ini. Peluit panjang pun dibunyikan sudah. Sementara konsentrasi diambil tadi tim Putrika set pertama. Ada di sana Resti. Kembali smash dilakukan Resti berhasil kali ini. Open spike dilakukan tim juga. Aron spike. Dan pertama ini starting pertama. 1-0. Mundur ke belakang Putrika Super. Timbang sebutan diambil Putrika di tempat Banjarwaru. Kali ini dan nampaknya kurang cermat di depan tadi. Kembali poin pertama dan tidak berhasil untuk membuahkan serangan. Poin pertama kembali 2-0. Jumlah sebentar kali ini pemain yang bernama pembuat dari tim putri Grasshopper yaitu Mary. Gagal Mary kali ini menyangkut di net. Kembali poin cuma-cuma dan juga poin gratis diraih oleh tim putri dari Banjarwaru. Poin pertama di 1-2 tarik menuju ke belakang. Poin yang diberikan yaitu dari tim putri Bella diambil tadi umpan siram kembali kali ini tetap dilakukan mampetnya namun bola masuk tadi tidak bisa diambil putri Banjarwaru. Poin pertama 3-1 berputar kali ini pertandingan di menit awal sejak pertama mundur ke belakang dilakukan siap sudah diambil putri Banjarwaru angkat dari masuknya segera dilakukan untuk Bella kembali masuknya cepat dilakukan cepat kali ini diletakkan pada lingkaran tengah dikubur di putri Banjarwaru dan poin pertama 4-1 mundur lagi terbang Grasshopper sulit dilakukan melintas sudah hampir dan nyaris saja menyentuh bibirnya tadi kembali kali ini cepat dilakukan tadi kembali poin untuk tim putri Banjarwaru kali mundur ke belakang kali pemain yang menggunakan Pera dari tim putri Banjarwaru akan melakukan shift kali ini dan siap yang akan dikirim ternyata sudah dilakukan diambil dari pemain yang berhubung Mary umpan siram diberikan kepada rekannya tadi melalui pemain yang bertubuh kebal dan tim putri Grasshopper dan kali ini pun posisi satu tadi melakukan semis dan bertambah 4-5-2 kembali kali ini Grasshopper melakukan serangan melalui siapa yang bukan Lesti kali ini namun gagal dikembalikan tim putri dari Banjarwaru bola melenceng tadi dan tetap ke area belakang pun tambah kembali 16-2 tim masuk ke area akan melakukan jepen tim putri Grasshopper diambil tadi untuk tim Banjarwaru umpan kirim dilakukan kembali kali ini akan ke tengah ternyata dikecil kaca diambil Lesti umpan kirim dilakukan melancar posisi dua tadi pemain yang bernomor 7 juga Grasshopper yaitu saudara Nopi maksudnya kembali ke dia maksud kami poin pertama untuk tim Grasshopper 7-2 angkat ke belakang di pacu pertama untuk tim Banjarwaru umpan sekali ini mencoba dirok belakang mencapai dikembalikan tim putri dari Grasshopper umpan kirim dilakukan angkat dibuka memberikan umpan tadi jauh ke belakang Resma diambil di putri Banjarwaru kembali kali ini berbeli senang menyapkan nanti putri Grasshopper sebesar Resma masih dapat diambil oleh tim putri ada jatuh putri Banjarwaru umpan silang ada Resma kembalikan ke tim yang offset kami kira onsehen dan kali ini pun nampaknya putri Grasshopper terlalu masuk menuju meraksu ke depan namun bola di dalam ke belakang dan tidak ada satu perlawan di lini belakang di pondok tetap hari ini untuk Banjarwaru dan nampaknya kembali untuk Grasshopper 8-3 setelahnya mendapatkan satu poin gratis 8-3 Grasshopper ada niat sebagai kapten kali ini mengincar celah sektor kiri poin pertama 9 melawan ataupun bola berada di luar 4-8 dijemput kali ini ada Resma umpan yang diberikan tadi pressing bola itu dilakukan ataupun juga tipe dilakukan untuk tim Putri Grasshopper untuk pemain yang bernomor punggung 2 yaitu dari Grasshopper Mary poin pertama 9-4 angka cukup dilakukan kembali kali ini ada pemain nomor punggung 10 dijemput lagi dari Resma melihat apa yang dilakukan cukup keras kali ini poin pertama untuk tim putri dari Grasshopper poin pertama 10-4 angkat ke belakang kali ini pemain yang bernomor 5 yaitu Nenopi angkat kacunya semestinya dilakukan kembali cukup menukik Grasshopper kali ini serangan bertubi-tubi oleh tim putri Grasshopper poin pertama kembali 11-4 angkat kacunya dilakukan dijemput lagi kali ini bola berada di lingkaran tengah sedikit terjadi miscommunication
kasih kurang baik senapannya ditimput di Banjar Waru dan poin pertama 12 melawan Apati memasuki pertengahan sejam pertama kali ini. Sementara usia pertandingan di sejam pertama ini baru berjalan kira-kira 10 menit lebih 3 detik dan dapatnya tim Putri Vesper memimpin di harian angka dan bahkan leading kali ini 8 angka atas tim Putri Banjar Waru. Tembak sebentar kali ini sepakan dilakukan di tim Putri Vesper, sepakan dikirim ternyata di sana dan Nopi umpan kembali ke baling menata serangan tim Putri Banjar Waru dan ambil resti kembalikan kali umpan tanya dilakukan yang dicari rekannya Resma tadi cukup dilakukan dan nampaknya peluit terlebih dahulu gol dibunyikan kembali ke kubu tim Putri dari Banjar Waru. Poin pertama sementara bergeser ke tengah tim Banjar Waru angkat ke belakang di ambil resti umpan silang kali ini diberikan kepada Nopi melocok kembali dikecilkan. Ternyata kali ini Putri Banjar Waru nampaknya tidak kuasa untuk menyeberangkan si kulit bunda dan kembali bola berputar dan menyapu dunia kembali ke kubu tim Putri kesempat 13 melakukan 3 angkat cepat dilakukan Risma kali ini berhasil tadi Risma melakukan cepat umpan silang berkata resti melocok semest pun dilakukan kali ini terlepas dari blocking di lini depan Putri agar Banjar Waru poin pertama 14 melawan 5 jam sudah dilakukan Risma kali ini sudah dilakukan dibiarkan saja kali ini namun menyentuh awal nampaknya pengamatan bola cukup baik dan juga cukup cepat dilakukan di lini belakang tim Putri Banjar Waru poin pertama 6 melawan 14 angka sudah kali ini ternyata sudah dilakukan kembali kali ini semestinya pun di open speed ataupun juga kuiker tadi melalui pemain yang bernomor 22 yaitu Mary poin pertama 15 melawan 6 kita nantikan sebentar mundur ke belakang mengikat ini seperti dilakukan pemain yang bernomor 22 tadi yaitu Mary angka sudah didoncol rekannya pembacar baru umpan pinjam nyusir kali ini diberikan kepada pemain yang bernomor 22 2 ataupun 1 yaitu Dian sebagai captain dan poin pertama 16 melawan 6 di pertengahan sejak pertama kali ini kita nantikan sementara leading nampaknya tim Putri Grasshopper ataupun juga 6 angka atas tim Putri 10 angka kami kira untuk keunggulan sementara di sejak pertama kali ini 16 melawan 6 dan kali ini pun nampaknya kembali ke posisi masing-masing sementara nampaknya tim Putri Grasshopper berhasil kali ini mengendalikan permainan dan juga memimpin raihan angka kita nantikan juga dilakukan dibiarkan kali ini namun kembali Mary melepas set tadi dan juga dibuang percuma modal utama yang sangat berharga poin gratis kembali didapat di Putri Banjar Waru walaupun pertama sekali 3 uang kami kira dan kembali berputar kali ini ke kubu tim Putri dari Vesper poin pertama 17 melawan 7 17-7 angkat momentum bernomor 27 dari Vesper yaitu dia masih kali ini berpresi dilakukan umpan kali ini melocak Resma kali ini ataupun juga Resti poin pertama untuk tim Putri Grasshopper 18 melawan 7 kembali kita nantikan timbang sebentar kali ini tim Putri Grasshopper lakukan sudah diambil tadi namun melenceng angkatan bola pertama tadi tidak bisa membuahkan untuk menjadi umpan poin pertama kembali 19 melawan 7 mundur ke belakang oleh tim Putri Grasshopper diambil lagi oleh tim Putri Banjar Waru kembali kali ini ada di sana Mary Mary sebetulnya masalah Resma dari posisi lini kedua melepaskan supaya kembali kali ini back attack dilakukan untuk di Banjar Waru umpan cirang lagi dilakukan diambil Resma umpan cirang Resma melancar masih dapat dikembalikan tim Putri Banjar Waru ada Mary umpan kali ini berguna siapa ternyata menyerang saja dari posisi dua tadi dia kembalikan lagi kali ini tim Putri Banjar ditaruh ke belakang diambil Risma umpan cirang Putri Banjar Waru kali ini mencobakan dari ketentunya lagi itu dilakukan Aris atau berhasil kembali kali ini masih dapat di dapat tahan kali ini oleh tim Putri Banjar Waru namun
Akhirnya nampaknya terlalu terburu-buru tadi dari posisi back attack melakukan smash dan menyangkut di net point kembali ke kubu tim putri dari Grasshopper 20 melawan 7. Diambil tim putri Banjarwaru akan pasti menyerang, pasti dapat diambil tim putri Amerik kembali. Resma meloncat dari posisi lini kedua ataupun dari garis serang dengan loncatan yang begitu tinggi, namun sayang smashnya jatuh di luar ada pertandingan. Poin pertama untuk tim putri Banjarwaru 8 melawan 20, dan juga bertepatan dengan itu pula maka kembali poin gratis diraih oleh tim putih Grasshopper 21 melawan 9. Kembali berbalik kali ini menyambut ini masuk yang dilakukan Resti Tadib kembali ke kubu tim putih Banjarwaru 19-21. Umpan dilakukan ataupun juga seperti lakukan tadi terlalu tergesa-gesa, sedikit tepatnya agak seroboh tim putih Banjarwaru. Dan pertama 22 melawan 9 Amatuh menyambut ini tadi telat ataupun bela maksud kami untuk memberikan umpan kepada rekannya dan set point 23 melawan 9. Mundur ke belakang kali ini diputi dari Grasshopper akan melakukan set supaya dikirim. Ternyata Mary ataupun Diar ternyata dinyatakan masuk. Nampaknya cukup cerdik tadi match point 24 melawan 9 di penghujung set yang pertama. Kita nantikan di Amir tadi pemain penuh 10 kembalikan kali ini sampai di Amir Resti umpan silang diberikan ke Resma meloncat kali ini gagal. Kali ini open spike dari tim Grasshopper yaitu Resma menyambut dinet dan terjadi nampaknya misteri angka 1 kembali ke kubu tim Banjarwaru kali ini dan berhasil menutup penjaga pertama tadi dan poin pertama atau juga kemenangan didapat oleh tim putri Grasshopper atas tim putri Banjarwaru. Set pertama digunakan oleh